Sekilas Info hadir kembali pemirsa di pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dewi Sartika. Dinas Sosial Kota Parepare bergerak cepat serahkan bantuan kepada korban kebakaran di wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare Selasa 31 Januari 2023 kemarin. Bantuan diserahkan langsung Kepala Dinas Sosial Hasan Ginca kepada para korban kebakaran. Kebakaran ini terjadi pada Selasa pagi kemarin dan menghanguskan satu unit rumah panggung dan rumah kos yang berada di sampingnya. Dengan bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban korban yang terkena musibah kebakaran. Ya, hari ini kami dari pemerintah daerah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Sosial bergerak cepat turun ke lapangan terkait dengan adanya musibah di Kelurahan Watak Soreang, 3 KK 9 jiwa. Jenis bantuan berpreatif yang kami bawa. Mudah-mudahan bantuan yang kita bawa pada pagi hari ini meringankan beban kepada korban. Pemerintah turut berduka. Sekali lagi, mudah-mudahan bantuan kita bawa pada pagi hari ini bermanfaat pada seluruh warga yang terkena musibah. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info untuk saat ini. Kami masih akan kembali di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Dewi Sartika pamit. Sampai jumpa.